杀！杀我大金将士，让他们知道我大金男儿。好嘞，杀！Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian 9 dari cerita General and I. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Rombongan Hexia beristirahat di sebuah pinggir sungai. Tiba-tiba seorang pria datang menghampirinya. Pria itu membawa sebuah pesan. Dia memperingatkan Hexia jika di depan pasukan negara Yan telah bersiap untuk menyergap mereka. Di mana Kaisar Yan berniat akan membawa Pingting ke kerajaan Yan. Pria itu adalah orang suruhan dari permaisuri kerajaan Yan, yang tidak begitu akur dengan Kaisar. Mendengar kabar tersebut, Hexia pun mengambil jalan lain untuk kembali ke Bailan. Sementara itu, Beiji dan pasukannya terlihat sedang mengejar rombongan Hexia, sedangkan pasukan Yan telah bersiap untuk menyerang mereka. Mereka mengira jika itu adalah rombongan Hexia, sehingga mereka pun lalu menyerangnya. Setelah sadar jika mereka salah sasaran, komandan pasukan Yan segera menghentikan pertempuran. Dia meminta maaf kepada Beiji dan menjelaskan situasi sebenarnya. Beiji sadar jika Hexia telah mengambil jalan lain, dan mereka pun sudah tidak sempat untuk mengejar. Oleh sebab itu, Beiji pun memutuskan kembali ke ibu kota dan mengumpulkan pasukan untuk menyerang Bailan. Keputusan Beiji membawa pasukan untuk menyerang Bailan mendapat tantangan dari pejabat istana. Mereka meminta kepada Kaisar agar menarik kembali pasukan tersebut. Karena apa yang dilakukan oleh Beiji hanya akan memperburuk hubungan kedua negara. Namun Kaisar telah punya rencana lain. Dia memutuskan untuk membiarkan Beiji menyerang Bailan. Sementara itu, Hexia dan rombongannya tiba di kerajaan Bailan. Dia lalu menemui putri Yao Tian. Hexia yang selama ini sangat yakin jika Beiji telah mati, ternyata dia telah salah. Putri Yao Tian mengatakan jika saat ini, Beiji telah membawa 300.000 pasukan untuk menyerang Bailan. Yao Tian sangat kecewa terhadap Hexia, karena kecerobohannya itu, Bailan dalam bahaya. Akhirnya Hexia pun menyadari jika selama ini dia hanya dimanfaatkan oleh Kaisar Simarong untuk menyingkirkan Bai Pingting. Beiji dan pasukannya tiba 50 mil dari kota Yun'an yang merupakan ibu kota negara Bailan. Dia menyuruh Morat untuk menyampaikan pesan kepada Putri Yao Tian. Apabila mereka tidak menyerahkan Pingting, maka pasukan Jin akan menyerang Bailan dan membunuh semua yang mereka temui. Sementara itu, Hexia sedang berada di kediamannya yang sedang melukis Pingting. Lalu seorang pelayan datang melapor jika Putri Yao Tian memintanya untuk segera ke istana. Situasi di istana Bailan sangat tegang, di mana Beiji telah mengirimkan surat tantangan perang kepada mereka. Sekarang Beiji dan pasukannya hanya berjarak 50 mil dari ibu kota. Apabila mereka tidak menyerahkan Pingting, maka Beiji dan pasukannya akan menyerang. Hexia berkata jika dia akan memimpin pasukan untuk menghadapi Beiji.
Dia berusaha meyakinkan Yao Tian. Walaupun mereka menyerahkan Ping Ting, maka Kaisar Sima pasti akan tetap memerintahkan Beiji untuk menyerang. Perdana Menteri Gui Changqing menentang saran Hexia tersebut. Sangat disayangkan jika mereka berperang hanya karena satu orang wanita. Dia menyarankan agar Ping Ting diserahkan kepada Beiji agar tidak perlu terjadi pertumpahan darah. Namun Yao Tian sepertinya mendukung rencana Hexia. Dia yakin jika suaminya itu telah memiliki rencana lain. Hexia mulai mempersiapkan pasukannya menghadapi Beiji. Dia memerintahkan Dong Zuo untuk mengawasi Ping Ting dan merahasiakan perperangan tersebut darinya. Namun Zui Ju mendapatkan informasi tersebut dari pelayan wanita. Dia lalu memberitahukannya kepada Ping Ting. Tapi sayangnya, Zui Ju tidak mengetahui negara mana yang menyerang Bailan. Mengetahui jika Bailan diserang, Ping Ting lalu menyuruh para pelayan untuk memenuhi kendi-kendi air di kediamannya. Ping Ting tahu jika Bailan memiliki benteng yang sangat sulit untuk ditembus oleh musuh. Oleh sebab itu, kemungkinan musuh yang menyerang pasti akan menghambat atau meracuni sumber air menuju Bailan. Sehingga mau tidak mau, Hexia dan pasukannya akan keluar menghadapi musuh. Ping Ting juga meminta Zui Ju mempersiapkan sesuatu untuk melindungi diri mereka. Dia curiga setelah sepeninggalan Hexia, orang-orang Bailan pasti ada yang berniat untuk membunuhnya. Sementara itu, seorang pengawal melapor kepada Hexia. Dia berhasil mendapatkan surat rahasia dari Kerajaan Jin. Surat tersebut berisi perintah jika Kaisar Simarong menarik 3 pasukan yang ada pada Beiji. Dengan kata lain, saat ini Beiji tidak memiliki banyak pasukan. Oleh sebab itu, Hexia pun berpikir untuk keluar benteng menyerang Beiji. Namun ternyata itu semua adalah siasatnya Beiji. Setelah memblokir sumber air negara Bailan, dia dengan sengaja menyebarkan berita palsu, di mana dia berpura-pura kalah untuk memancing musuh keluar. Apa yang diperkirakan Ping Ting sebelumnya ternyata benar-benar terjadi. Beberapa orang berpakaian hitam menyelinap masuk untuk membunuh. Namun semua itu telah diantisipasi oleh Ping Ting. Keesokan harinya, Ping Ting menemui Putri Yao Tian. Kepada Putri Yao Tian, dia berjanji akan membantu Bailan mengusir musuh yang menyerang. Dengan syarat Yao Tian akan membiarkannya pergi. Saat ini Bailan memang dilindungi oleh benteng yang kokoh. Namun kemungkinan, musuh akan memblokir sumber air mereka. Sehingga hal itu akan menyebabkan Bailan dilanda kekeringan. Mendengar hal tersebut, Yao Tian menjadi khawatir. Dia meminta Ping Ting untuk membantunya dan menyetujui persyaratan yang diajukan Ping Ting sebelumnya. Ping Ting mengatakan jika saat ini musuh sedang bersembunyi di hutan. Dengan memanfaatkan arah angin, mereka bisa menghancurkan musuh dengan menggunakan serangan api. Solusi dari Ping Ting tersebut membuat Yao Tian mengagumi kecerdasannya. Lalu tiba-tiba, dia mengatakan kepada Ping Ting, jika jenderal pasukan yang menyerang Bailan adalah Beiji. Yang membuat seketika Ping Ting terkejut, mengetahui jika Beiji suaminya itu ternyata masih hidup. Ping Ting lalu memberitahukannya kepada Zui Ju jika Beiji belum mati. Namun dia sangat sedih dan merasa bersalah, karena dia telah membantu Bailan untuk mengalahkan suaminya sendiri. Setelah semua kejadian yang mereka alami, Ping Ting memutuskan untuk tidak lagi menemui Beiji. Dia telah banyak menyusahkan Beiji.
Ting-Ting merasa selama dia bersama Beji, maka Beji akan selalu dalam keadaan bahaya. Oleh sebab itu, Ting-Ting memutuskan untuk meninggalkan suami yang dicintainya tersebut. Malam harinya setelah meninggalkan surat, Ting-Ting dan Zuiju berniat pergi meninggalkan Bailan. Namun Dongzhou mengetahui rencana mereka tersebut. Dongzhou berusaha membujuk Ting-Ting agar tetap tinggal dan kembali bersama Hexia seperti dulu. Namun Ting-Ting menolak. Dia dan Hexia tidak akan bisa seperti dulu lagi. Saat ini pria yang dicintainya hanyalah Beiji. Ting-Ting berkata jika dia tetap akan pergi meninggalkan Bailan. Dia mengancam akan bunuh diri jika Dongzhuo menahannya tetap tinggal. Mendengar ancaman Ting-Ting, Dongzhuo pun dengan terpaksa membiarkannya pergi dari sana. Hexia mendapatkan kiriman surat dari Yao Tian yang menjelaskan siasat untuk menyerang musuh dengan menggunakan panah api. Malam harinya dia lalu mempersiapkan semuanya. Dengan memanfaatkan arah angin, pasukan Bailan menerbangkan lampion ke arah kemahnya tentara jin. Lalu mereka pun memanahnya, sehingga membakar kemah-kemah tentara jin. Namun hal itu telah diperkirakan oleh Beiji. Sebelumnya dia telah menggali lubang untuk mengantisipasi hal tersebut. Beiji lalu menyampaikan perintahnya. Dia akan membawa 5.000 pasukan untuk berpura-pura kabur dan memancing musuh mengejar. Sementara itu Moran memimpin pasukan utama. Tidak lama kemudian tentara Bailan memeriksa keadaan kemah tentara jin. Di sana mereka sudah tidak menemukan siapapun. Merasa jika dia telah menang, Hexia bersama pasukannya mengejar Beiji dan pasukan jin yang tersisa. Sementara itu seorang pelayan mengabarkan kepada Yao Tian jika Ting-Ting telah pergi meninggalkan kediamannya. Pelayan tersebut memberikan 2 buah surat yang ditinggalkan Ting-Ting sebelumnya. Ketika Yao Tian membaca surat tersebut, seketika dia terlihat sangat khawatir. Yao Tian lalu memerintahkan untuk menyiapkan sebuah kereta. Dia akan segera menyusul Hexia. Dimana di surat tersebut, Ting-Ting menerangkan jika ada 2 kemungkinan yang akan terjadi setelah mereka membakar kemah tentara jin. Jika Kaisar Sima mengirim pasukan tambahan menyerang Bailan, maka pasukan Bailan akan dapat mengatasinya dengan mudah. Namun Beiji adalah orang yang cerdas. Dia tahu jika Hexia menyangka jika dia telah menang dan pasti akan mengejar Beiji dan sisa pasukannya. Beiji akan membawa pasukannya ke arah barat, di mana daerah di sana adalah tebing berbatu. Hexia dan pasukannya pasti akan terjebak di sana. Apa yang diperkirakan oleh Ting-Ting tersebut adalah benar. Beiji memancing Hexia dan pasukannya ke daerah tebing berbatu di daerah barat. Ketika Hexia dan pasukannya tiba di sana, pasukan Beiji telah mengepung mereka. Untuk menghindari banyak pertumpahan darah, Beiji bertarung 1 lawan 1 melawan Hexia. Yeah.
Dalam duel tersebut, Beji berhasil mengalahkan Hesia dengan mudah. Tepat ketika Beji akan membunuh Hesia, tiba-tiba Yotian datang menghentikannya. Yotian lalu memberikan surat dari Ping Ting, di mana Ping Ting meminta Beji untuk menarik pasukannya. Di surat tersebut juga tertulis, jika Ping Ting meminta Beji untuk fokus pada tugasnya sebagai jenderal pasukan Jin. Ping Ting tidak akan menemui Beji lagi, dan dia meminta Beji untuk tidak merindukannya, dan tidak mengkhawatirkannya. Beji yang mendengarnya pun sangat sedih. Dia melihat jika surat itu memang ditulis oleh Ping Ting. Dikarenakan orang yang dia cari sudah tidak ada di Bailan, Beji pun menarik pasukannya kembali. Tidak peduli apa yang dikatakan Ping Ting, Beji akan tetap mencari wanita yang dicintainya tersebut. Marsekal Agung mengabarkan kepada Kaisar Sima jika saat mereka memeriksa rumah di pegunungan timur, mereka menemukan obat penguat janin, yang itu berarti Ping Ting sedang hamil anaknya Beiji. Mendengar hal tersebut, seketika Sima Hong terlihat senang. Dia lalu memerintahkan Marsekal mempersiapkan keberangkatan mereka untuk menemui Beiji. Sementara itu di kerajaan Bailan, Perdana Menteri melakukan tuntutan kepada Hesia. Karena perbuatannya yang menculik istri Beji telah menyebabkan perperangan dengan negara Jin. Hal itu membuat kerugian bagi negara Bailan, sehingga rakyat pun menjadi marah. Atas kesalahannya tersebut, Hesia lalu mendapatkan hukuman 30 kali cambukan. Di tempat lain, Ting Ting dan Zui Ju hendak pergi menuju negeri Liang. Namun jalan yang akan mereka tempuh telah dihadang oleh orang-orang suruhan Perdana Menteri Gui Changqing. Jalur tersebut adalah jalan satu-satunya menuju negeri Liang. Oleh sebab itu, Ting Ting pun membuat jebakan untuk melewati penjagaan tersebut. Dengan siasat jitunya, Ting Ting pun berhasil mengatasi orang-orang suruhan Gui Changqing. Dia dan Zui Ju pun bisa kabur dari sana. Sementara itu di tempat lain, Beji mendatangi provinsi Nan'an yang merupakan daerah kekuasaan kerajaan Bailan. Dengan mudah dia lalu melumpuhkan para penjaga gerbang di sana. Kepada komandan pasukan Bailan, Beji memperlihatkan lukisan Ping Ting. Komandan tersebut ternyata juga memiliki lukisan yang sama, di mana dia mendapatkan perintah dari Gui Changqing untuk menangkap Ping Ting hidup atau mati. Namun sampai saat ini, mereka belum menemukan keberadaan Ping Ting. Dikarenakan dia tidak menemukan Ping Ting di sana, Beji pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun sebelumnya, dia mengancam akan membunuh siapapun yang berani menyakiti Ping Ting. Ping Ting dan Zui Ju yang masih dalam perjalanan menuju Liang melihat seorang pria yang mengaku sebagai petugas pajak memeras penduduk. Karena kasihan, Ping Ting pun membantu penduduk itu.
Pingting tahu jika pria itu bukanlah petugas pajak negeri Bailan. Dia mengancam pria tersebut untuk memberitahu jati dirinya yang sebenarnya. Pria itu pun mengakui jika dia sebenarnya adalah tentara Bailan. Namun dikarenakan dia tidak ingin mati konyol, pria itu pun kabur dari kamp militer Bailan. Dikarenakan belakangan ini seorang pria menyerang seluruh jalur Bailan seorang diri, dan tidak seorang pun yang bisa menghentikannya. Karena takut dibunuh pria tersebut, banyak tentara Bailan yang kabur menyelamatkan diri. Mendengar keterangan dari pria itu, Pingting tahu jika orang yang dimaksud adalah Beiji. Oke, demikianlah bagian 9 dari cerita General and I. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.